Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada munafa'a fi ulumi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada munafa'a fi ulumi fi darin amin. Qala al-Imam al-Ghazali, berkata oleh Imam al-Ghazali rahimahullah fil Ihya'i, dalam kitab Ihya, lamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu menampakkan apa-apa yang ada dalam diri kamu, autuhu, atau kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan menghisab kamu. Jadi kita tampakkan ataupun kita sembunyikan, semuanya Allah akan hisab, dan Allah Maha tahu semuanya. Jadi enggak ada nanti ya sama Allah yang tersembunyi, enggak ada. Semuanya kelihatan. Makanya kita kalau ada sesuatu yang kita ragu-ragu, ya itu kita istighfar, minta maaf. Ragu-ragu kita ngambil apa enggak, kita ganti aja, ya biar aman. Shaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, maka masyaqqat kalau demikian itu kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu wa radhiya anhum. Waja'u, artinya merasa berat mereka, para sahabat, mendengar kalimat ini, mendengar kalimat bahwasanya Allah akan menghisab segala amal kita, baik yang kita tampakkan ataupun yang kita sembunyikan. Sahabat mendengar ini merasa takut, merasa takut sahabat. Maka oleh karenanya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'u ilaihi wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kallafana ma la yutiku, ia telah membebani aku akan apa yang aku tidak mampu. Wa fahimu minal ayati, dan mereka paham daripada ayat itu, al mu'akhazatu wal muhasabatu, akan dihukum dan dihisab, hatta ala hadisin nafsi, sehingga atas bisikan hati, pembicaraan hati. Faqala la'um alaihi salam, maka bersabda Nabi alaihi salam kepada mereka, atuniduna antakulu, apakah kamu ingin mengatakan kama qalat Abu Israel, sebagaimana berkata oleh qalat Banu Israel, Banu Israel, sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiat. Didengar juga tapi maksiat juga. Walakin, akan tapi, kulu, katakan olehmu, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Rabbana wa ilaikal masir, gufranaka Rabbana wa ilaikal masir, ampunan engkaulah wahai Tuhan kami yang kami harapkan, dan kepada engkaulah tempat kembali. Faqalu dzalika, lalu mereka mengatakan demikian itu. Fa anzalallahu, lalu Allah taala turunkan firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, beriman oleh rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan orang-orang yang mukmin. Fa huqiya dzalika anhum, maka diceritakan demikian itu dari mereka, wa ma ba'da, apa yang setelahnya, min du'aihim, daripada doa mereka, bi alla yu'akhidhahum bin nisyani wal khata'i,
agar Allah tidak siksa mereka dengan sebab lupa, dengan bahwa Allah tidak susah siksa mereka dengan sebab lupa dan kesalahan. Jangan sampai kelupaan disiksa, kesalahan disiksa, minta sama ya Allah, jangan digituin. Wa alla yahmila alaihim al-isra, dan Allah agar Allah tidak membebani kepada mereka akan dosa. Ila akhiri ma akhbar bihi anhum, hingga akhir apa yang Allah beritakan dengannya dari mereka. Fastajabalahu, maka Allah mengijabahkan mereka. Wa khaffafa, Allah meringankan. Wa yassara, Allah memudahkan. Wa rafa'al haraja, dan Allah angkat akan dosanya. Falahul hamdu katsiran, maka milik Allah pujian yang banyak itu. Wa bayyana zalika alaihi salam, dan Nabi alaihissalam menjelaskan demikian itu dikali dengan perkataannya, tujung wizali an ummati al-khata'u wa nisyana, dimaafkan bagiku daripada umatku akan kesalahan dan kelupaan. Makanya kalau kesalahan itu dimaaf. Begitu pula orang, Pak, kalau orang berbuat salah sama kita niatnya baik, maafin, Pak. Niatnya baik tapi kesalahan, maafin. Jangan orang masih diomelin aja. Maaf, Pak, saya enggak sengaja. Maksud saya ini. Ya tapi kan jangan. Maafin aja. Karena tujuan dia baik, tapi ternyata enggak baik gitu hasilnya. Kita maafin. Karena maksudnya baik. Itu qadarullah kan begitu. Nabi begitu modelnya. Kalau ada orang berbuat salah tapi niatnya tadinya benar, tanpa disadari ternyata perbuatannya merugikan, Rasul maafin. Rasul maafin. Memang di sinilah teman musuh yang pintar lebih baik dari teman yang bodoh. Musuh yang pintar lebih baik dari teman yang bodoh. Ada orang tuannya di sini ada laler, ya. Di sini ada laler. Lalu ada temannya monyet, dikeplak aja laler di sini di palanya. Kubrak, kejengkang tuannya. Itu kan maksudnya baik, tapi caranya salah. Kalau bukan monyet udah geplak angin. Udah dibales dan. Ya. Kadang begitu, Pak. Maksud baik tapi salah cara. Kita maafinnya begitu. Maafin aja. Apalagi ulama, ustadz, kiai, jangan pemarah, jangan pendendam, apalagi urusan pribadi, ya, jangan kita marah. Orang kurang hormat sama kita, nggak usah kita marah, maafin aja, ya, kurang cakap perbuatannya sama kita, maafin aja. Urusan pribadi kita maafin. Jangan sampai kita ngambek, marah, apalagi diungkapkan di orang banyak, itu jangan. Kalau kita sebagai ulama kiai, beda itu ulama sama pendekar. Kalau pendekar datengin bawa golok. Kalau ustaz kiai, maafin aja udah, nggak usah diperpanjang, udah nggak apa-apa. Itu sifat ulama begitu, kiai. Kalau masih marah-marah, ya, pribadinya kurang dihormatin, itu namanya ulama, ustadz, kiai enggak jaga muru'ahnya. Enggak dijaga muru'ahnya. Ustadz, kiai makan es sambil jalan.
Pantas apa kagak? Enggak pantas. Dijaga muruannya, minumnya, duduknya di satu tempat. Namanya jaga. Jangan sembarangan aja gitu. Kalau orang biasa sih pantas-pantas aja kayak begitu. Iya. Iya. Wa bayyana dzalika alaihi salam ya. Wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yakunu aw ya'lamu. Dan apa yang mereka bicarakan dengannya ya, akan diri-diri mereka, apa yang mereka tidak katakan atau ya apa yang mereka tidak lakukan. Ya, kelewatan ya. Ya wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka dipaksa itu dimaafin. Wa ma haddatsu bi anfusahum, dan apa yang mereka bicarakan di diri mereka hatinya. Ma lam yakunu aw ya'lamu, apa yang mereka belum katakan atau belum lakukan, ini juga dimaaf. Ya. Cuma di hati aja pengen berbuat jahat tapi enggak dilakukan. Itu dimaaf. Ya. Yang dikasih beban dosa itu ketika dia sudah melakukan. Tapi kita kalau bisa jangan ya, hilangkan semua. Wallahu a'lam bishawab.